Saya Suhana L. Hussein bin Misnan, pengurusi eksekutif dan juga pengasas kepada Ensu Life Sciences Sdn Bhd. Latar belakang saya ini sebenarnya seorang ahli bioteknologi lah, graduan daripada UPM. Saya tengok industri kosmetik ni dikuasai atau dikendalikan oleh orang yang tak ada background lagi lah dalam bidang yang sepatutnya bidang ni adalah bidang sains, dipelopori oleh bidang sains. Bisnes ni dijalankan oleh orang-orang yang ada latar belakang sains. Jadi melihat keadaan ini, menarik minat saya untuk mencubukan dalam bidang kosmetik. So pada tahun 2000, saya dah mula dengan industri kosmetik, iaitu untuk mengkomersialkan herba-herba tempatan ke, kau boleh ke persada dunia lah. Persada dunia sebab since MITI pun, kami ni di bawah MITI, bila pertengah MITI kan. So target kami, kau boleh produk-produk yang kami keluarkan, yang Malaysia keluarkan ni boleh diterima pakai sampai ke dunia luar. Selama mana kita nak bangga dengan produk luar bagus kan, sedangkan produk kita pun cukup bagus. Cuma untuk pastikan produk kita cukup bagus, kita kena ada tim penyelidik, kajian-kajian saintifik yang bagus kan, baru dapat buktikan produk kita bagus. Jadi ada satu agensi penyelidikan di bawah MITI, MITI iaitu Sirim Berhad. So kita tahu Sirim ni ada satu badan integritinya tinggi. Dia ada tim researcher atau penyelidik-penyelidik yang memang berkaliber untuk untuk bantu industri macam kami dan untuk bekerjasama bangunkan produk, menyediakan kemudahan penyelidikan, mesin-mesin yang saya sendiri memang tak mampu sebab kos mesin-mesin penyelidikan ni berjuta, dengan kerjasama daripada pihak MITI dan juga agensi penyelidikan di bawahnya iaitu Sirim Berhad. Kami dapat laksanakan penyelidikan untuk produk kosmetik dengan lengkap. Macam kadang kita tengok produk just testimoni je kan. Itu sebenarnya dah peringkat akhir. Peringkat awal ni nak mengenal pasti herba, adakah herba ni betul-betul berkhasiat digunakan dalam kosmetik. Yani, jadi kena buktikan tu dulu. Saya sebenarnya sentiasa mencari tu, mencari kelainan daripada orang lain. Saya melihat nenas ni satu benda yang sebenarnya orang tak fikir. Study tentang nenas ni banyak, tapi study tentang kosmetik ni boleh katakan tak ada atau tak lengkap. Kita ada tim macam di bawah MITI ada Sirim Berhad. Kenapa kita tak buat sesuatu? Sebab dalam nenas ni kita tahu ada enzim bromelain. Yang enzim bromelain ni kalau kita study betul-betul, dia banyak aset dia untuk kosmetik lah. Idea saya waktu tu, waktu saya bincangkan dengan pihak Sirim, biomass daripada industri tadi, kulitnya, jambulnya dan juga dalamnya tadi, kita buat study untuk kosmetik. Scientific finding tadi sangat positif dan kita dapat buktikan bahawa ia sangat sesuai untuk digunakan sebagai bahan aktif dalam kosmetik. Kita melihat apa pandemik COVID-19 ni memang pada peringkat awalnya satu kejutan untuk kita sebab kita tak bersedia. Bila kita di dalam industri macam ni kan, kita ada staff yang ramai. So bila tiba-tiba kita tak dapat menjalankan aktiviti kita, mana kata sumber pendapatan kita sedikit terjejas pada peringkat awal. Tapi alhamdulillah sebenarnya pada minggu kedua kami dapat surat kebenaran daripada MITI untuk jalankan aktiviti. Jadi waktu tu kami dapat satu kontrak daripada satu company untuk produce sanitizer. So alhamdulillah dalam keadaan kesukaran kami dapat jalankan, kami dapat fulfill order tu dan kami dapat survive. Waktu PKP, waktu ada orang kena buang kerja, dia dapat buat part time, dia dapat income dari sini. Ramai anak-anak muda yang menjadi pengedar kami yang dapat income luar biasa dengan jual produk ni. Tapi selepas melalui kursus-kursus yang kami sediakan lah, dia tak boleh main jual je. Dia kena faham dengan produk ni sebab produk ni bukan produk biasa-biasa.